Dan untuk perkembangan banjir di Johor, kita akan terus bersama wakil kami di Johor, Siti Nur Akila, untuk perkembangan lanjut dari Ulu Tiram Johor Baru. Silakan Akila dengan laporan terkini. Ya, Sazani, kalau ikutkan cahaya pada pagi tadi, sejak pagi tadi sebenarnya cahaya cerah yang kehadiran matahari, dan kita mengharapkan cuaca ini berterusan untuk memulihkan keadaan banjir di 6 daerah yang terjejas. Dan setakat jam 11 pagi tadi, sebenarnya bangsa banjir di Johor ini menunjukkan tren penurunan tetapi sedikit perlahan. Yang mana pada 11 pagi tadi, seramai 4,964 orang ditempatkan di 34 pusat pemindahan sementara PPS di 6 daerah terjejas, iaitu Kota Tinggi, Kluang, Mersing, Johor Bahru, Segamat dan Batu Pahat. Kota Tinggi masih lagi mencatatkan angka mangsa banjir yang ramai, iaitu seramai 3,763 orang di 23 PPS, manakala Mersing, Johor Bahru, Kluang, Segamat pula tidak berubah. Dan sebentar tadi Syazani, saya berkesempatan mengikuti lawatan kerja bersama dengan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahliwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan, yang mana beliau menyampaikan sebanyak 200 pek bantuan makanan, iaitu beras, gula, tepung, minyak dan sebagainya kepada mangsa-mangsa banjir. Dan bantuan ini berjumlah lebih kurang RM50,000, ia adalah sebagai permulaan dan akan diteruskan lagi mengikut jumlah dan keperluan mangsa banjir di Johor. Dan Sazwan ni, kalau kita ikutkan tren, sebenarnya kita mengharapkan bahawa tren di Johor ini, tren penurunan mangsa banjir ini agak cepat, sebab bila kita bimbang bahawa dengan ramalan meteorologi sendiri dan pasti selanjutnya kita akan melakukan perkembangan lanjut tentang perkembangan banjir ini dari semasa ke semasa. Saya kira itu sahaja laporan saya ketika ini bersama juru kamera Efi Ghazi di Ulu Tiram, Sazwani. Okey, baik. Terima kasih Akila atas perkembangan itu. Akila dan rakan tugas lain yang berada di Johor akan terus bawakan perkembangan banjir di negeri itu dari semasa ke semasa. Kita berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini.